Postingan Felicia Tisu menjadi sorotan di tengah kabar pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Mantan pacar Kaisang itu menyinggung keajaiban dalam unggahannya tersebut. Unggahan Felicia Tisu pun kini diserbu oleh netizen. Seperti diketahui, Felicia Tisu adalah mantan kekasih Kaisang Pangarep saat masih kuliah di Singapura. Postingan Felicia Tisu pada bulan Desember pun tidak luput jadi perhatian. Baik penampilan maupun caption yang disematkan menuai sorotan publik. Dalam video singkat itu, Felicia Tisu tampak anggun mengenakan beberapa gaun. Sebagai keterangan, ia menyematkan beberapa kalimat motivasi di dalam video. Unggahan tersebut sontak heboh jadi sorotan dan dibanjiri beragam komentar dari netizen. Diketahui Felicia Tisu dan Kaisang Pangarep pernah menjalin asmara kala keduanya sama-sama bersekolah di Singapura. Bahkan kabarnya Felicia Tisu sudah dekat dengan Ibu Iriana dan Joko Widodo. Begitu pula dengan Kaisang yang sudah dekat dengan keluarga Felicia Tisu. Namun sayangnya hubungan keduanya harus kandas di tengah jalan hingga sempat menimbulkan perselisihan. Meski begitu, Felicia Tisu memilih untuk menjalani hidupnya dengan memberikan sejumlah motivasi kecil di laman Instagram pribadinya. Banyak netizen yang memberikan dukungan kepadanya. Dan sebagaimana diketahui, akad nikah antara Kaisang Pangarep dan Erina Gudono telah digelar kemarin pada Sabtu 10 Desember 2022 di Pendopo Agung Royal Ambarukmo, Yogyakarta dengan menggunakan adat Jawa. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng.